yang berhormat Kota Raja. Tuan Ketua, seperti yang diketahui, penjara ini penuh sesak. Dan di antara penyebar awal COVID-19 di Malaysia ini, penjara Kajang dan penjara Lostar. Untuk mengelakkan kesesakan di pusat tahanan dan penjara, apakah kerajaan bercadang dah buat dah pun, tapi tambahkan lagi, membebaskan mereka yang tidak serius tuduhan untuk menggantikan dengan khidmat masyarakat seperti yang dilakukan di Amerika dan negara-negara Eropah yang lain yang tidak dinilai tidak lagi berbahaya, maka dibebaskan awal untuk mengelak kesesakan penjara supaya penyebaran COVID ini dapat dikawal dan mereka diganti dengan khidmat masyarakat. Apakah kerja bercadang untuk buat demikian? Masih Ketua Raja. Sila, Timbalan Lama Menteri. Terima kasih kepada YB Ketua Raja. Sebenarnya di negara kita, kita sudah pun melaksanakan pelepasan bantuan secara berlesen bagi mereka untuk berkhidmat dengan ada yang bekerja dan ada juga yang melakukan kerja-kerja di lapangan berarti melibatkan khidmat masyarakat. Jadi ianya akan diperbaiki lagi supaya penjara-penjara kita tidak terlalu sesak dan ada juga pusat-pusat penjara sementara yang telah dibina dan ianya akan pertimbangkan semada ada keperluan untuk menambahkan lagi pusat-pusat tahanan sementara ini. Terima kasih, Tuan Ketua. Terima kasih.